Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang ading semua. Saya akan kembali ke Brunei Darussalam untuk kembali bekerja seperti biasa, seperti itu. Setelah kemarin habis cuti, sebetulnya tadi saya membuat video dari rumah, cuman karena saya kemarin sempat sibuk sekali, banyak tamu, banyak saudara yang datang ya, karena saya mau berangkat lagi, kemudian saya juga harus rapid test, kemudian dari rumah saya berangkat jam 2 malam seperti itu, karena dari rumah saya ke bandara cukup jauh. Jadi mohon maaf saya tidak sempat membuat videonya. Nah, saya baru sempat buat video setelah saya selesai check-in di bandara seperti itu ya. Dan saya sekarang tepatnya berada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk sahabat Kang Ading mohon maaf sekali lagi saya tidak membuat video dari awal ya. Insya Allah nantikan terus video saya di Brunei Darussalam. Saya masuk di pintu 3 guys. Jadi nanti kita akan ketemu di Brunei Darussalam. Tadi saya lepas check in langsung cari gate 3, pintu 3. Dan di depan saya sudah nampak pintunya. Bandara ini cukup luas sekali. Dari ujung ke ujung, Masya Allah, besar sekali ini Bandara Soekarno-Hatta. Nah itu nomor 3, saya akan tunggu di sana sampai pintunya terbuka, sampai pesawatnya datang maksudnya seperti itu. Nah sahabat Ngading, sebentar lagi kita akan naik pesawat ya, ini masih menunggu, kita sudah selesai check-in dan insya Allah sebentar lagi kita akan naik Royal Brunei. Halo guys, akhirnya kita sampai di Bandara Sri Begawan ini, baru turun dari pesawat ya guys ya. Halo guys, akhirnya turun juga, sampai juga di Brunei ini. Saya lagi nyari bagasi saya, belum ketemu guys. Oke, kita akan coba langsung buat sambungan videonya di rumah ya guys ya. Ini saya baru saja sampai di Bandara Sri Begawan sini di Brunei Darussalam. Capek guys. Guys, ini adalah hari pertama saya di Brunei Darussalam. Ya, kemarin datang itu guys pukul berapa ya, aku datang sore lah, sekitar pukul 5 seperti itu baru datang. Dan tadi malam tidak sempat buat video ya, karena capek sekali dari Indonesia. Aku dari rumah itu jam 2 sampai sini itu jam 2 malam dari Indonesia sampai Jakarta itu, sampai bandara itu subuh sekitar jam 6-an lah seperti itu. Terus aku nunggu teman dari Pontianak dan terbang ke Brunei itu jam 1. Jam 1 datang sini sekitar jam 5 lah seperti itu, kurang lebih ya, jam 4 jam 5 seperti itu. Nah, jadi semalam itu betul-betul capek, kurang tidur, baru belum sempat bikin video dan ini baru sempat ya. Badan pun masih kurang fit, tapi alhamdulillah setelah dites antigen apa semua negatif seperti itu. Dan ini guys pemandangan pertama saya di Brunei setelah kemarin cuti ya. Saya belum bisa jalan-jalan karena memang saya baru datang kemarin. Dan alhamdulillah di tes antigen di Indonesia negatif, datang sini negatif, dan saya masih ada 2 kali tes lagi di sini. Ya mudah-mudahan negatif ya guys, agar saya bisa kembali beraktivitas. Nah, insya Allah nanti setelah saya kembali beraktivitas, saya akan kembali berbagi cerita bersama kalian sahabat Kang Ading semua.
dan ini adalah kamar saya, guys. Kalian yang sering nonton video saya mungkin sudah tahu seperti apa kamar saya, dan ini adalah kamar saya yang baru. Dulunya awalnya itu sampai keluar sana, guys, sampai ke ujung sana, tapi karena sekarang di sekat ada kamar baru yang ini, jadi kamar saya sekarang jadi kecil seperti ini. Dan ya cukup sampai di sini, tapi alhamdulillah nyaman sekali sendiri, ada aircon, ada kipas. TV-nya belum saya betulkan, tempat-tempatnya belum saya set, guys. Karena sahabat ngading saya baru saja datang ya kemarin, jadi belum sempat membereskan semuanya. Insya Allah nanti saya akan sempat, biar nyaman walaupun tinggal di negeri orang sendiri tetap nyaman seperti itu ya. Nah, buat sahabat Kang Ading semua, terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel Kang Ading. Insya Allah saya akan kembali berbagi cerita bersama kalian semua ya. Doakan semoga saya sehat selalu. Alhamdulillah, kemarin negatif, sekarang negatif. Semoga sehat selalu dan saya bisa kembali berbagi cerita bersama kalian semua. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Mohon maaf bila saya belum bisa berbagi cerita lebih jauh lagi ya, karena saya baru saja datang. Dan buat kalian yang ingin bertanya apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.